Pertanian, sektor penting dalam ekonomi Mesir. Ia menyumbangkan 1/4 pendapatan kasar negara, memberi pekerjaan pada 2/5 guna tenaga, dan sumber utama tukaran uang asing Mesir. Sektor pertanian juga disebut dalam kisah para Anbiya. Kru jejak Rasul menyusuri Saqqarah. Piramid pertama dibina di sini oleh dinasti ketiga Fir'aun pada tahun 2585 sebelum Masehi. Pada tahun 2850 sebelum Masehi, dinasti pertama Fir'aun mengasaskan Mumfin atau Memphis di lembah Nil yang subur. Memphis juga dikenali sebagai Babylon Mesir. Kawasan bersejarah ini berhampiran Giza di tebing timur Sungai Nil, 30 km ke selatan Kahirah. Ia ibu negara Mesir tua. Kami tiba di Fayum, wilayah pertanian di barat daya Kahirah. Penduduknya lebih 200,000 orang, majoritinya petani. Bahar Yusuf atau Laut Yusuf mengairi kawasan ini. Bahar Yusuf bukan lautan. Panggilan Laut Yusuf sempena mengagungkan seorang rasul. Fayum terkenal dengan gandum, kapas, padi, tebu, zaitun, tin, anggur dan kurma. Fayum melalui pemerintahan zaman Fir'aun, Rom dan Islam. Ia merangkumi kawasan 1,827 km persegi. Sungai ini diberi panggilan Laut Yusuf sebagai mengagungkan Nabi Yusuf alaihissalam selepas Nabi Yusuf berhijrah ke Al-Fayum. Ia membekalkan air untuk tanaman di tanah pamah ini buat rakyat Mesir menghadapi 7 tahun musim kemarau semasa itu. Dalam 7 tahun pertama Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri Mesir, rakyat hidup tenteram. Dalam pada itu, Nabi Yusuf tidak lupa peringatan terkandung dalam mimpi Raja Mesir bahwa akan datang masa 7 tahun yang sukar. Untuk menghadapinya, Nabi Yusuf mempersiapkan gudang simpanan stok bahan makanan. Tindakan Nabi Yusuf alaihissalam contoh pengurusan proaktif, iaitu bersiap sedia sebelum krisis tercetus. Sediakan payung sebelum hujan. Berkat pengurusan bijaksana ini, rakyat Mesir tidak mengalami masalah kekurangan makanan ketika kemarau melanda selama 7 tahun. Kisah Nabi Yusuf menjadi menteri disebut dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 54 hingga 57. Bandar Al-Fayum meneruskan tradisinya sebagai pusat perdagangan dan agihan wilayah Fayum. Inilah lambang Al-Fayum. Kincir ini berputar dengan kuasa air.
Ia membolehkan air dari Bahar Yusuf disalirkan ke kawasan Fayum. Sistem kincir air ini satu-satunya yang terdapat di Mesir. Terusan dibina untuk menyalurkan air yang dipam dari Bahar Yusuf. Sambil berputar, kincir air ini mengeluarkan bunyi mendayu. Bagi petani, ia adalah suara merdu kesinambungan kehidupan. Allah Maha Kaya. Selepas sembahyang asar, kami bertemu suatu makhluk yang memainkan peranan sebagai pembawa warta kepada seorang rasul. Kami terserempak sejenis burung yang kisahnya disebut dalam Al-Quran. Burung hudhud sejenis belato. Tugasnya mencari kawasan yang ada air untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain itu, hudhud juga merisik kedudukan musuh serta tempat sesuai untuk tentera Nabi Sulaiman berkhemah. Ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukan tenteranya, baginda mendapati hudhud tiada. Baginda mengancam menghukum hudhud jika ia tidak mengungkapkan alasan munasabah. Tidak lama kemudian, hudhud muncul menghadapi Nabi Sulaiman. Hudhud menceritakan perihal seorang putri memerintah kerajaan dan rakyatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman memaafkan hudhud dan memutuskannya menghantar surat kepada putri itu, Putri Balkis. Dalam surat itu Nabi Sulaiman menulis yang bermaksud, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Topografi atau rupa bentuk bumi Mesir dipengaruhi Sungai Nil. Sepanjang 1.200 km di Mesir, ia mengalir ke utara, menyusuri gurun, tebingnya menghijau dengan tumbuhan, suatu perbezaan yang ketara daripada kawasan kontang sekelilingnya. Tamadun Mesir purba dibentuk daripada Sungai Nil. Lembah Sungai Nil yang subur melahirkan penempatan manusia. Kawasan gurun yang luas di timur dan baratnya tidak sesuai untuk perkembangan penduduk. Mesir ibarat sebuah pulau. Di utaranya lautan dan di arah lain padang pasir. Kehadiran bekalan air dari Sungai Nil sepanjang tahun serta suhu tinggi kawasan sekitarnya menjadikan pertanian giat dijalankan di tebingnya. Sungai Nil juga penting sebagai laluan air dan pengangkutan, terutamanya apabila kendaraan bermotor tidak sesuai apabila musim banjir. Mengalir bersama aliran Sungai Nil ialah rahmat ilahi. Sungai Nil menyusuri kawasan penduduk pelbagai bangsa dari kaum Bantu di Tasik Victoria, Tenggara Afrika hinggalah ke perkampungan Arab di Deltal Nil, utara Mesir. Sungai Nil saksi wacana warga, ragam budaya, seribu warna kehidupan. Pertalian manusia dan sungai begitu erat di lembah Sungai Nil. Purata kepadatan penduduk kawasan subur Sungai Nil tinggi. Lebih 385 orang setiap kilometer persegi. Sebelum Islam, masyarakat Mesir mempercayai Sungai Nil memerlukan korban. Mengorbankan gadis ke dalam Sungai Nil menjadi upacara tahunan. Tujuannya supaya Sungai Nil melimpah dan membawa bersamanya lumpur yang subur. Rakyat Mesir mendapat rahmat dengan kedatangan Islam. Upacara semahan yang karut dan khurafat itu dihapuskan. Sungai Nil contoh bagaimana berpengaruhnya sungai dalam peradaban manusia. Sungai juga disebut di dalam Al-Quran. Setiap kali Al-Quran menceritakan perihal syurga, kerap kali sungai dikaitkan. Kita sering menemui ayat Al-Quran yang menyebut syurga dan mengalir sungai di bawahnya. Tentu ada sesuatu yang istimewa atau ada rahsia tersendiri. Allah saja yang Maha mengetahui. Sesungguhnya keindahan syurga tidak dapat digambarkan oleh penglihatan mata,
pendengaran telinga dan lintasan hati. Apa yang manusia tahu, syurga balasan kepada yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Pepatah Arab pernah berkata, kalau tidak kerana Sungai Nil, negara Mesir tidak akan wujud. Mesir menyaksikan beberapa anbiya Allah, antaranya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Idris dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dalam perdebatannya dengan Nabi Musa alaihi salam, Firaun cuba memperdayakan rakyat dengan merujuk kepada Sungai Nil. Dan Firaun berseru kepada kaumnya, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?" Sungai Anugerah Ilahi. Seperti ciptaan Allah yang lain, ia perlu dimanfaati dan dipelihara. Generasi akan datang jangan dihukum. Mereka juga mahu menikmati ciptaan yang maha bijaksana. Apa perasaan Anda jika Anda diburu musuh? Tentu Anda perlukan perlindungan. Tentu Anda harapkan simpati. Bayangkan apabila nyawa orang yang disayangi terancam. Kami ke Fustat, melewati Masjid Amru Ibnu As dan memasuki kawasan lama yang pernah menyaksikan kisah seorang anak yang nyawanya terancam. Ibunya telah melarikannya dari Batu Laham ke Mesir. Peristiwa itu berlaku hampir 2000 tahun lalu. Siti Maryam membawa anaknya Nabi Isa alaihi salam dari setempat ke setempat di Mesir. Di sinilah salah satu tempat di mana Maryam dan Isa alaihi salam berlindung. Berbekalkan doa dan harapan, Maryam membawa nasib. Allah Maha Perkasa. Siti Maryam dan anaknya diselamatkan sepanjang mereka berada di Mesir. Sebermulanya di Palestin, apakala Isa AS yang baru beberapa hari dilahirkan memperlihatkan mukjizat yang diberi Allah. Isa AS yang masih bayi itu boleh berbicara. Baginda memberitahu kaumnya dia seorang hamba Allah, diberi kepadanya kitab dan dilantik sebagai nabi. Apabila Herodes, raja Yahudi di Palestin dan pemerintah boneka kerajaan Rom mengetahuinya, dia berasa tergugat. Apa tidaknya, Herodes seorang diktator, pasti cemas jika ada nabi yang akan mencabar kezalimannya dengan ajaran benar. Herodes memerintahkan Isa alaihissalam dibunuh karena khawatir kerajaan Rom di Palestin terancam. Apabila Siti Maryam mengetahui niat jahat Herodes, dia pun melarikan anaknya, Isa alaihissalam, ke Mesir dan hanya pulang ke Palestin selepas Herodes mati. Iskandaria, destinasi terakhir penggambaran kami di Mesir. Iskandaria terletak di pinggir laut Mediterranean berhampiran delta Sungai Nil. Ia diasaskan Iskandar Zulkarnain pada tahun 332 sebelum Masihi. Ptolemy, pemerintah selepas Iskandar, menjadikannya ibu negara Mesir. Iskandaria pelabuhan utama empayar Yunani purba. Dahulu ia terkenal dengan rumah api Faros setinggi 137 meter.
pusat kesenian dan budaya Yunani purba ini pernah mempunyai sebuah perpustakaan menampung 400 ribu naskah buku. Kami melangkah masuk ke sebuah masjid di tengah kota bersejarah ini. Menurut penduduk tempatan, di masjid ini ada dua makam, seorang nabi dan seorang wali dari aulia Allah. Agak sukar menziarahi makam tersebut. Makam itu terletak di bagian bawah bangunan. Kami menuruni anak tangga dengan berhati-hati. Pada mulanya agak menggerunkan bergerak cara begini. Apa tidaknya tangga digunakan bergoyang kerana usang. Pengalaman sebegini sudah tentu mencabar. Ada juga yang kekok pada mulanya. Allah bisa tegal biasa. Akhirnya kami tiba juga. Inilah dikatakan makam Nabi Daniel alaihissalam. Selain daripadanya, kru jejak Rasul menemui satu lagi makam di Irak yang dikatakan makam baginda. Bagaimanapun, kami cuma mencatat pengalaman pengembaraan kami. Yang lebih penting, Nabi Daniel alaihissalam wujud dan kita perlu mencari iktibar dari kisah hidupannya. Di sini juga dikatakan letaknya makam Luqman Nul Hakim. Kisahnya disebut dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12 hingga 13. Luqman Nul Hakim nasihatkan anaknya, jangan mempersekutukan Allah kerana perbuatan syirik itu satu kezaliman yang besar. Allah memberi Luqman hikmat kebijaksanaan. Luqman diperintahkan Allah supaya bersyukur kepada Allah kerana nikmat yang diberikan. Sesiapa yang bersyukur, faedahnya kembali pada diri sendiri. Siapa Luqmanul Hakim? Apa bangsanya? Dari negara mana asalnya? Al-Quran tidak menerangkannya kerana yang penting pengajaran yang terdapat dalam kisahnya. Nama Nabi Daniel alaihissalam tidak tercatat dalam Al-Quran. Bagaimanapun, namanya disebut dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Nabi Daniel alaihissalam hidup ketika pemerintahan raja yang zalim. Menurut pendapat jumhur ulama, Daniel adalah seorang Nabi Allah. Sementara Luqmanul Hakim pula adalah seorang yang soleh lagi bijaksana dan digolongkan sebagai aulia. Nabi Daniel alaihissalam seorang yang gigih berdakwah ke arah agama Allah. Baginda juga penyabar dan tidak pernah gerun pada hukuman raja yang zalim. Akibatnya, Nabi Daniel dihukum. Baginda dipenjarakan dalam lubang bersama dua ekor singa. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Singa yang garang tidak mengapa-apakannya. Kami merakam persekitaran makam. Ada laluan yang kini tidak digunakan lagi. Mungkin suatu ketika dahulu, ia pernah memberi laluan kepada yang memerlukannya. Ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwa bilangan Nabi ialah 124 ribu orang.
Allah melantik 313 daripadanya menjadi rasul. 25 rasul dicatatkan dalam Al-Quran. Siapakah yang dikatakan rasul dan siapa pula nabi? Rasul ialah manusia yang lelaki dan merdeka. Diwahyukan hukum-hukum syara untuk dirinya dan diperintahkan menyampaikannya kepada manusia. Sekiranya wahyu itu adalah untuk dirinya beramal dan tidak diperintahkan menyampaikannya kepada manusia, dia adalah nabi. Maka setiap rasul adalah nabi, tetapi seseorang nabi tidak semestinya rasul. Umat Islam diwajibkan mempercayai 25 rasul yang disebut dalam Al-Quran. Percayakan rasul rukun iman keempat. 25 rasul itu ialah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Luth, Ibrahim, Ismail, Isha, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kisah-kisah nabi ada pengajaran bagi yang mahu berfikir. Manusia perlu dibimbing. Akal fikiran perlu dilandaskan dengan wahyu ilahi kerana akal fikiran manusia amat terhad. Allah mengutuskan rasul memandu manusia ke jalan yang betul. Dengan ini berakhirlah pengembaraan kami di Mesir. Esok kami ke Turki untuk meneruskan jejak rasul.